Uran Bengkulu isinya putih ya. Kenapa saya mau YouTube, berhubung dia tadi rasanya ada pahitnya ya, penasaran ditonton terus ya. Ukuran langka 2 bulan lagi panen, jadi ada durian Bengkulu, nyoba saja. Ini dia punya biji ya, putih ya, putih susu dia. Saya coba ya, bagaimana rasanya. Makanya saya video tadi pas. Ini dia manis, pahitnya di ujung sedikit. Ini agak mirip durian langka satu ini. Kalau yang malam, rasanya santan, tapi dia rasa petai ya, beda ini. Kalau ini dia rasa manis di ujungnya sedikit. Sekali makan dia ada pahitnya sedikit, dan dia rasa manis ini ya, jadilah kata orang. Rasa duriannya ada, belinya bukan di Bengkulu, belinya di Bangka Pangkal Pinang. Ini hoki-hoki Medi ini. Ini bijinya nih. Manis. Pahitnya dikit, kental ya pahitnya. Enggak tahunya yang ini. Enggak, lumayan ya. Oh, ternyata ciri-cirinya kulitnya agak jarang. Ya sudah. Jadilah yang satu ini untuk penutupnya. Besar bijinya. Lumayan mantap lah. Dia enggak gepeng bijinya. Mantap. Ini belinya beruntung lah yang satu ini.
ada Ah, tujuh sudah. Tujuh biji. tinggal satu ruas. Jadi 9 biji dia. Ini atas 9 biji, ini kecil nih. Nanti ya, beda pula rasanya. Rasa pete tapi pahit. Manisnya hilang. Habis. Kalau dua buah durian ini mungkin puas lah makannya. Jadilah tapi ya lumayan enak. Sekian dulu, terima kasih.